dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata, kamu tidak akan bisa masuk surga, hatta tu'minu, sampai kalian punya iman. Wala tu'minu, dan kalian tidak akan beriman secara sesungguhnya, hatta tahabbu, sampai engkau menjadi hamba yang saling mencintai karena Allah. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Lihat, untuk mendapatkan surga kuncinya cinta. Untuk mendapatkan surga kuncinya cinta. Dan apakah kamu tidak ingin aku beritahu satu hal, jika kamu senantiasa melakukannya, kalian akan menjadi orang yang saling mencintai? Sahabat Nabi menjawab, ya ya Rasulullah. Nabi memberitahu, aqsus salama bainakum. Menjadilah engkau adalah tim penebar keselamatan, perdamaian. Ucapkan salam dengan lidahmu, yang pertama. Kepada sesamamu, ucapkan salam dengan perilakumu. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati adalah yang bisa menjaga lidahnya untuk tidak menyakiti siapapun. Seorang muslim yang sejati adalah yang bisa menjaga tangan dan anggota tubuhnya untuk tidak menyakiti siapapun. Dan untuk tidak menyakiti, akan berubah menjadi, kalau kita tidak menyakiti, tidak mengganggu, kemudian kita punya misi menebar keperdamaian, keindahan, maka yang terwujud adalah keindahan. Di dunia pun sudah merasakan surga sebelum masuk surga Allah yang sesungguhnya. Jadi kunci untuk menciptakan keindahan surga dunia adalah cinta. Bersama hilangnya cinta, neraka sebelum masuk neraka. Maka pada pagi ini kita akan menghadirkan cinta di hati kita. Cinta karena Allah. Kita harus bisa membayangkan begitu pedihnya kebencian. Jika menguasai hati seorang hamba, begitu menyiksanya kedengkian jika sudah bercokol di dalam hati. Melihat tetangganya beli mobil sakit hati, padahal mobilnya ada jauh di sana. Lihat bangunan tetangganya megah sakit hati, padahal bangunannya pun tidak menyentuh, tidak menyakitinya. Mendengar berita tetangganya berhasil sakit hati. Lihat. Orang benci pun demikian. Orang benci, dendam kepada sesama. Tersiksa hidupnya seperti di dalam neraka. Kalau orang hidup dengan kebencian, dia tersiksa. Melihat semua orang seperti musuh. Melihat rumahnya. Ayam kecil lewat di depannya, ayamnya dia tuh. Tersik satu manusia yang punya dendam dan benci. Kenapa harus kita piara penyakit dendam dan benci di hati kita? Maka saat ini kita perlu menghadirkan cinta. Dan bersama hilangnya cinta, muncul permusuhan, muncul kedengkian, muncul kebencian, muncul ketidakpedulian, muncul ketegaan, dan muncul kejahatan pada akhirnya. Dan sungguh cinta adalah indah. Anda akan merasakan surga sebelum masuk surga. Gambaran surga dengan cinta. Kebencian. Kalau orang sudah benci dan dengki, sudah tidak pandang apakah bapaknya sama atau ibunya sama. Kisah Qabil Habil. Bahkan hari ini pun banyak hamba yang diuji, punya neraka di dunia. Nerakanya sudah tampak di dunia. Dengan adiknya, bapaknya sama, ibunya sama, rebutan waris tidak beres-beres. Itulah ahli neraka yang berjalan di atas bumi, yang telah dicabut cintanya dengan saudaranya. Tapi kalau orang sudah punya cinta, lihat. Keindahannya mudah didapat, bukan di saat mendapatkan hadiah saja dia bergembira. Akan tapi kalau hidupmu dengan cinta, di saat Anda memberi pun ternyata dengan penuh kegembiraan. Begitu indahnya cinta. Seorang suami yang sangat mencintai istrinya bisa memberikan hadiah istimewa. Kehilangan duit, dia bisa senang. Yang nerima lebih senang lagi. Ibu begitu dikasih hadiah sama suami, hadiah apa kayak. Seorang ibu
Melihat anaknya hidupnya pas-pasan dia. Anaknya minta sepeda, sudah lama tidak bisa memberikan sepeda. Sudah umur 7 tahun, 8 tahun. Yang lain sekolah pada naik sepeda. Seorang ibu mikir, bagaimana aku bisa membelikan sepeda anakku, penghasilanku pas-pasan, uang tidak ada. Akan tapi setiap hari melihat anaknya jalan sendiri ternyuh hatinya. Dipeganglah telinganya, ada anting dituruni. Dipegang jemarinya, ada cincin dikeluarin. Ada kalung kecil pun dikeluarin. Dibawa ke pasar, ternyata uangnya pas untuk beli sepeda. Kemudian setelah itu pergi ke pasar, beli sepeda, dibawa pulang ke rumah, ditutupin selimut, anaknya dibikin kejutan sayang. Coba kau lihat apa yang ada di kamar itu. Ternyata setelah anaknya membuka selimut, ada sepedanya, girang sang anak. Kemudian di besok harinya anak pergi dengan sepeda. Bagaimana rasanya seorang ibu? Gembira atau gelisah? Gembira, senang lihat anaknya bisa naik sepeda. Padahal antingnya hilang. Cincinnya juga hilang. Kalung kecilnya juga hilang. Ternyata di saat memberi, kalau dengan cinta, indah. Jadi permasalahan kita adalah di saat tidak adanya cinta. Baik, jangan sampai cinta hilang di hati kita. Kita tidak bicara antara cinta suami istri. Kita tidak bicara urusan syahwat. Bicara cinta secara umum, di dalamnya adalah suami istri. Bapak, anak, sanak kerabat, saudara, tetangga, dan seterusnya. Ini yang harus kita bangun dalam hidup kita. Jadi ruh kehidupan kita, ruh keindahan, saripati keindahan dalam hidup kita adalah cinta.